Pemerintah Kabupaten Jember Jawa Timur menyerahkan 249 sertifikat perizinan kepada tenaga kesehatan pada Senin siang. Sertifikat tersebut sebagai salah satu upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di masa pandemi COVID-19. Penyerahan sertifikat tenaga kesehatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember digelar secara daring dan luring yang dipusatkan di Aula Pendopo Pemkab Jember. 12 dari 249 sertifikat tenaga kesehatan diserahkan secara tatap muka yang diikuti serentak secara daring di masing-masing kantor kecamatan dan kantor dinas terkait. Sertifikat perizinan tenaga kesehatan sebagai satu persyaratan bagi tenaga kesehatan bahwa pelayanan kesehatan yang mereka berikan kepada masyarakat dipayungi hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Di masa pandemi COVID-19, keberadaan tenaga kesehatan sangat penting dalam membantu mencegah maupun menangani pasien. Tentunya izin ini adalah merupakan sebuah persyaratan manakala para tenaga nakes ini nantinya akan melakukan praktek sesuai bidang keilmuan yang sudah ditekuni selama ini. Karena ilmu saja nggak cukup, harus ada izin praktek. Nah, ilmu sudah mereka mumpuni, kemudian prakteknya sudah, izin prakteknya juga sudah turun, berarti mereka sudah tinggal ini mengamalkan ilmunya, praktek di masyarakat. Dan tentunya saya berharap bahwa ini akan menjadi tambahan istilah saya energi baru bagi Jember. Semakin banyak tenaga kesehatan yang ada di masyarakat, kita berharap semoga masalah-masalah kesehatan ini akan semakin bisa tertangani. Tenaga kesehatan juga diharapkan mampu berperan aktif dalam memberikan edukasi dan sosialisasi tentang penerapan protokol kesehatan COVID-19. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur.